Oke, nightmare, nightmare, okay guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silahkan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian. Oke. Okay? Eh, yo, yo, masa balik lagi bersama gue ada Temblad di CapCut Creator Agency Nah oke okay coy pada kesempatan kali ini gue bakal bikin lagi jeruk-jeruk dengan sound yang lagi viral banget ya Itu sering banget lewat di beranda tiktok gue ya guys ya Dan disitu gue tuh tertarik untuk bikin JJ nya ya Dan ada juga yang penasaran kemarin minta apa namanya tutorialnya ya Soalnya udah gua, pernah gue post di video search gue ya Nah di sini tuh gue Langsung aja ke tutorialnya, tutorialnya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Bantu tembusin ke 3000 jam tayang guys ya. Nah, oke, okay. buat langkah yang pertama kalian tambahin satu buah foto dengan skala di 130. Checklist, Setelah itu tinggal kalian panjangin aja sampai di titik bit yang ketiga. Setelah itu buat fotonya tinggal kalian salin. Setelah itu kalian ambil foto yang ini, terus kalian ubah tracknya menjadi track overlay. Nah setelah itu tinggal kalian panjangin yang depan ini sampai titik bit yang kelima. Kalian hitung dari sini ya titik bitnya yang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah itu kalau udah tinggal kalian masukin animasi yang di kombinasi efek dan animasi. Cari aja animasi yang perbesar dan pantulkan. Buat animasinya itu yang ini dan buat durasinya itu kalian pentokin aja kayak gini ya satu tinggalkan checklist Nah, langkah selanjutnya di sini kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ini ya guys ya, yang ini ataupun yang pertama ya. Kalian besar Dan di sini sebelum kalian kasih keyframe, yang utama kalian harus lakuin skalanya kalian ubah di 120. Habis itu kalian checklist, setelah itu baru kalian kasih keyframe. Setelah itu kalian masuk ke menu campuran, kasih keyframe lagi terus kalian pergi ke samping sebelah kirinya agak mepet banget harus mepet banget gini ya setelah itu tinggal kalian turunin opasitasnya menjadi nol setelah itu tinggal checklist terus kalian pergi ke sini di titik bit yang pertama yang ini setelah itu kalian kasih keyframe di overlay menu campuran kasih keyframe lagi geser ke sebelah kanannya kayak gini habis itu opasitasnya kalian turunin menjadi nol setelah itu tinggal kalian checklist setelah itu tinggal kalian pergi ke titik bit yang kedua yang ini, yang tengah ini. Kasih keyframe terus kalian perkecil bar fotonya tuh sekitar segini. Setelah itu tinggal kalian masukin buat grafiknya. Dan buat grafiknya itu kalian pilih aja yang keluar 2 dan masuk 3. Setelah itu kalian checklist, terus langkah selanjutnya tinggal kalian masukin buat foto yang kedua kalian. Nah, oke okay, di sini gua udah masukin buat foto yang kedua ya. Di sini gua mau mengubah dulu buat skalanya di 120 juga ya guys ya. Eh ya, di 130. Setelah itu tinggal kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian panjangin di titik bit yang ke-11 ini. Kalian hitung dari sini ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, dan 11 ya. Di sini gue mau ngepasin dulu dengan titik bitnya. Nah, kalau udah pas kayak gini ya guys ya. Langkah selanjutnya di sini kalian kasih keyframe aja di titik bit ini yang pertama. Pokoknya kalian kasih keyframe aja di setiap titik bit sampai titik bit yang kelima ini ya guys ya. Kasih keyframenya maksudnya. Nah, oke okay, coy, kalau udah kalian kasih keyframe di setiap titik bit sampai titik bit yang kelima ini, langkah selanjutnya kalian pergi ke tengah-tengah sini ya guys ya kalian kasih keyframe terus kalian pergi ke menu dasar terus kalian pergi ke menu putar terus kalian ubah menjadi di min 2 putar ke min 2 terus ke setelah selanjutnya ini putar ke min 2 juga terus yang ini juga ya guys ambil tengah-tengahnya ya kira-kira di min 2 juga terus yang ini yang terakhir kalian ubah di min 2 habis itu kalian checklist aja nah oke okay. langkahnya di sini kan ada titik bit yang kelima enam dan tujuh ya nah di sini itu kalian bikin aja buat hentakan setelnya ya dan buat tutorial hentakan setelnya bakal gua siapin di deskripsi dan di sini bakal gua skip biar tidak memakan waktu banyak guys ya nah oke okay, guys ya di sini tuh gua udah bikin buat hentakannya ya nah di sini buat langkah selanjutnya kalian langsung aja masuk ke titik bit yang ketujuh dan delapan ke kalian pergi ke tengah tengahnya sini kalian kasih keyframe dulu Terus kalian pergi ke di antara titik bit 8 dan 9. Kalian kasih keyframe. Terus kalian perkecil buat fotonya sekitar segini. Terus kalian lanjut ke 9 dan 10 ini di tengah-tengahnya. Kalian kasih keyframe dan lanjut ke 10 dan 11 tengah-tengahnya sini. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar buat fotonya. Terus tinggal kalian kasih aja keyframe di titik bit yang belum ada keyframe-nya guys ya. Nah, oke okay coy. Buat di sini gua udah ngasih keyframe di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya tadi. Nah, buat langkah selanjutnya, kalian langsung aja pergi ke titik bit yang pertama yang ini sampai titik bit yang kelima ini. Di sini kan masih polosan ya, cuma kayak gini. Nah, kalian bikin aja buat JJ tipis ya. Dan buat kalian yang belum ngerti cara bikin JJ tipis, langsung aja cek tutorialnya ada di deskripsi. Nah, di sini kalian kasih aja JJ tipis di titik bit yang pertama dan titik bit yang kelima ini. Terus lanjut setelah hentakan di sini ada titik bit yang ke-7 sampai titik bit yang ke-11, kalian kasih aja buat JJ tipis juga. Nah, di sini gua skip dulu buat bikin JJ tipisnya guys ya. Nah, oke okay, guys ya, di sini tuh gua udah bikin buat JJ tipisnya guys ya. Kayak gini lah hasilnya ya, kurang lebih ya guys ya. Nah, oke. Okay. Buat langkah selanjutnya itu cukup gampang, kalian gak usah bikin ulang buat JJ-nya ya. Tinggal kalian salin aja buat foto yang kedua ini. Nah setelah kalian salin tinggal kalian ganti aja buat foto yang ketiga kalian guys ya Nah oke okay, guys ya di sini tuh gue udah ganti buat foto yang ketiga ya Nah di sini langkah selanjutnya ini cukup gampang juga sih ya Di sini kan ada titik bit yang ke enam ya Kalian hitung dari sini anggap aja ini titik bit yang pertama dan lanjut next ke titik bit yang ke enam ini dan tujuh ini Ya ini tujuh Ini kan ada keyframe-keyframe nya nih Nah, buat keyframe-nya ini kalian hapus aja ya buat keyframe ini. Di sini gua dari titik bit yang ke-6 sampai ke-7 ini kan ada keyframe-nya. Ini tinggal kalian hapus aja guys ya. Keyframe-nya yang dihapus, oke. Okay? Nah, oke okay, coy ya. Di sini tuh udah gua hapus dari titik bit yang ke-6 sampai titik bit yang ke-7 ini udah gua hapus buat keyframe-nya. Langkah selanjutnya tinggal kalian kasih keyframe aja next ke titik bit yang ke-6 ini kalian kasih keyframe. Terus lanjut ke titik yang ketujuh ini kalian kasih keyframe juga. Bentar ini kok apa namanya mepet sama itu ya. Nah kayak gini aja lah. Nah kalau udah kalian kasih keyframe kayak gini ya lanjut ke tengah-tengahnya sini ya guys ya. Ke tengah-tengahnya ini. Ini tinggal kalian kasih keyframe. Terus kalian geser aja buat fotonya itu ke bawah kayak gini ya ke bawah terus di sini di keyframe di titik bit keyframe yang ke 7 ini kalian perkecil buat fotonya nah jadi itu diantar jadinya kayak gini ya oh ini dipotong aja lah bentar ini kalian hapus aja deh kalian dari titik bit yang ke 6 ini kalian potong aja lah kalian potong terus kalian hapus mana tanda hapus weh hapus terus kalian next ke tambahin buat foto yang sama kayak foto yang ketiga ini nah kalau udah kalian tambahin tinggal kalian pasin dengan titik bit yang terakhir nah di sini kita samain dengan skala yang di foto yang ini kita samain dulu buat skalanya ini di sekitar di 151 dan ini kita bikin di 151 juga Habis itu kalian checklist terus tinggal kalian kasih keyframe. Terus kalian next ke sini titik bit yang ke-7. Kasih keyframe dan kalian perkecil fotonya sekitar jadi segini. Terus tinggal kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya gini. Kalian pen apa bawain fotonya kayak gini ya guys ya. Pastiin fotonya tetap lurus kayak gini. Terus di sini buat yang keyframe pertama ini kalian boleh angkat ke atas sedikit fotonya kayak gini. Geser ke atas maksudnya. Terus sama yang ini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ntar dia jadinya tuh kayak gini ya, guys ya. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini tinggal kalian masukin aja buat keyframe-nya. Buat keyframe-nya sama aja yaitu keluar dua dan masuk tiga guys ya setelah itu tinggal kalian checklist nah langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin titik bit ini eh tambahin titik bit tambahin keyframe di titik bit yang belum ada keyframe yang ini nah terus langkah selanjutnya tinggal kalian bikin jijik tipis aja dari dimulai dari sini ya di sini tuh biarin aja jadi kalian langsung aja mulai dari titik bit yang ketujuh ini sampai titik bit yang ke 10 ini kalian bikin jijik tipis guys ya Nah, oke okay, guys ya, di sini tuh gua udah bikin buat jujur tipisnya, dan di sini tuh kayaknya setelah gua perhatiin, buat yang di sini tuh kayaknya nggak usah dikasih grafik ya. Loh, bentar. Nah, ya, bener ya, jadi nggak usah dikasih grafik guys ya. Jadi biarin aja kayak gitu. Nah, di sini tuh, langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin overlay yang fotonya sama kayak foto yang kedua ini ya, guys ya. Nah, oke okay, guys ya, di sini gua udah nambahin buat fotonya ya yang sama kayak apa namanya foto yang kedua langkah selanjutnya tinggal kalian pasin di titik bit yang pertama ini dan titik bit yang keempat ini ya guys ya sini kita pasin dulu oke okay. nah kalau pas di sini tinggal kita pasin buat posisinya yang sama kayak posisi foto yang ke dua ya bentar ini di sini kita lihat skalanya dulu skalanya di 149 terus di sini buat bentar ya kita samain dulu guys ya posisinya di 0 dan min 1 itu checklist udah ya udah pas ini guys ya nah oke okay. buat langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin keyframe di awalan next langkah selanjutnya tinggal kalian pergi ke tengah tengahnya sini ya ke tengah tengah overlay ya bukan tengah tengah bit maksudnya ya tengah tengah overlay kayak gini setelah itu tinggal kalian perkecil buat fotonya kalian naikin ke atas Terus kalian lanjut ke sini, ke titik apa, ke akhir foto, foto overlay, kasih keyframe, dan kalian geser aja untuk ke bawah buat fotonya. Pastiin lurus kayak gini ya guys ya. Setelah itu tinggal kalian masukin grafik. Dan buat grafiknya itu yang keluar dua dan masuk tiga Habiskan checklist, setelah itu tinggal kalian bagi di tengah-tengah keyframe. Yang ini. Nah setelah itu tinggal kalian pergi ke sini ke foto yang potongan pertama. Kalian pergi ke animasi terus ke yang keluar. Kalian kasih aja yang nama animasinya itu yang balik guys ya. Bentar di sini gua cari dulu buat animasinya yang balik. Nah yang ini terus buat durasinya kalian pentokin aja di 0,7 sekon. Terus yang ini kalian kasih animasi yang bagian masuk. Terus kalian cari lagi animasi yang namanya balik juga guys ya. Bentar gua cari guys. Nah ini buat durasinya kalian pentokin juga Setelah itu tinggal kalian masukin animasi Yang keluar Ya Eh bentar yang ini tuh jangan dipentokin ini tuh di 0,4 Dan kalian double ya animasinya tuh di double Jadi dua yang potongan kedua itu double Pertama animasi balik masuk Dan yang kedua animasi balik yang keluar Dan durasi yang masuk tadi itu di 0,4 Dan buat yang anjay mana sih ini yang ini itu di 0,3 ya. Jadi checklist Jadi diantar jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian salin buat potongannya pertama. Habis kalian pasin di potongannya pertama juga kayak gini. Terus buat potongan yang kedua. Kalian salin juga. Terus tinggal kalian pasin di potongan yang kedua lah ya. Nah setelah itu tinggal kalian ganti dengan mentahan garis putih yang udah gue siapin di deskripsi guys ya. Nah oke okay, guys di sini gue udah ganti buat mentahan garis putihnya. Langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pergi ke menu campuran, kalian kasih filter, checklist, terus lanjut yang di sini menu campuran juga, filter juga, checklist ya. Nah jadi diantar kayak gini, jadi ada variasi garis putihnya ya. Nah oke okay, next langkah selanjutnya di sini tuh kayak di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin buat overlay garis putih di transisi ya yang udah gue siapin juga di deskripsi. Nah oke okay guys ya buat apa mantahan garis putih transisinya tuh yang ini ya guys ya. Nah langkah selanjutnya tinggal kalian di siniin dulu setelah itu kalian volumenya nya ada kecepatan kecepatannya kalian ubah menjadi 2,0 sekon terus di sini kalian pasin di transisinya kayak gini dulu ya ini cruisernya ini nah oke langkah di sini itu buat yang ini kan ini pasin di titik bit terus kita pencet overlay garis putihnya kita besar dulu sekitar segini setelah itu tinggal kalian geser pasin apa namanya itu garis putihnya anjir kan? ini garis putihnya tuh di tengah-tengah layar kayak ini ya bentar kita pasin dulu nah kayak gini ya nah langkah selanjutnya di sini kalau udah kalian pergi ke sini habis itu kalian pergi ke menu pemotongan kunci kroma habis itu ijo lain ke ijo, kayak gini intensitas habis itu kalian pullin aja buat opasitasnya setelah itu kalian checklist Nah, oke okay. sini tuh buat ininya udah selesai, guys ya. Nah, langkah selanjutnya, di sini kita langsung aja pemberian buat efek ya. Buat efek pertama yang bakal gua pakai itu efek bermain pendulum, guys ya. Di sini kalian cari aja di menu klub malam. Habis kalian checklist, setelah itu kalian pilih aja objek sama video checklist. Setelah itu tinggal kalian pasin sampai di transisi yang pertama. Nah oke okay, langkah selanjutnya di sini kita bakal setting. Buat settingannya intensitasnya itu di sini gua pilih di sekitar 20, buat putarnya itu sekitar 45an. Terus buat kecepatannya di sini gua pakai di sekitar 30. Dan buat pertajamnya di sini gua pakai di sekitar 0 ya. Jadi di sini gua pakai oh ini tuh putarnya tuh gua pakai di sekitar 30 aja guys nah kayak ini ya checklist ya jadi dia ya segitu doang sih nah oke okay. eh, ini bermain pendulum apa ya bermain pendulum guys ya nah langkah di sini kita kasih efek lagi di sini banyak yang komen minta yang minta JJ yang tanpa efek pro ya ya ntar bakal gua buatin tapi di sini gua mau pakai efek Pro lagi ya. Soalnya di sini tuh trennya pakai efek Pro guys. Jadi buat efek yang tidak Pro itu ntar bakal gua bikinin jijinya ya yang pas ya pokoknya yang pas lah ya. Di sini kalian pasin di titik bit yang kedua ini dan titik bit yang ini di lulusan transisi. Terus kalian geser ke sini ya. Nah itu kalian pasin kayak gini. Terus kalian baru tarik lagi ke sini. Jadi tuh biar seimbang gitu ya panjang kiri kanannya setelah itu kalian pilih objek semua video checklist dan di sini tuh kalau yang udah sering nonton video gua paling itu udah paham ya cara settingan distorsi apa peringatan pixelnya ya yang pertama itu kalian kasih aja keyframe di awal setelah itu buat settingannya kalian ubah menjadi nol semua next langsung aja lanjut ke lurusan transisi kalian kasih keyframe terus buat putar yang pertama kalian ubah menjadi sekitar 15 Terus putarnya kalian ubah di sekitar 25. Terus buat intensitas biarin dan horizontalnya kalian ubah menjadi 50. Terus next yang terakhir di, ataupun yang di akhiran keyframe eh akhiran efek itu kalian ubah menjadi yang horizontalnya 100 dan buat putarnya 0 dan buat ini putar yang kedua itu kalian bikin di 50 habis itu kalian checklist nah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin aja grafik di efeknya yang masuk dua dan keluar dua setelah itu tinggal kalian salin next habis itu kalian pergi ke efek salinannya ke keyframe yang pertama kalian ubah aja buat vertikalnya ini eh horizontalnya ini di 100 dan 100 buat putarnya ini kalian ubah menjadi 50 putar yang kedua ya next langsung aja ke keyframe yang tengah ini kalian vertikalnya naikin ke 100 terus buat putar yang kedua kalian naikin di 75 terus buat keyframe yang ketiga ataupun yang terakhir putar yang kedua bikin 100 dan horizontalnya kalian jadi 0 dan vertikalnya kalian ubah menjadi 100 checklist Nah, oke okay, langkah selanjutnya itu kayak gini ya yang terjadinya. Nah, gitu, kenyal ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh kalian kasih aja settingan apa? efek berengan pixel dengan settingan yang kayak gua contohin tadi di titik bit yang ke-6 ini. Terus di transisi yang foto kedua dan foto yang ketiga dan di transisi di yang titik bit yang ke 6 di foto yang ketiga ya kalian kasih aja efek bergangan pixel dengan settingan yang udah gua contuin. Nah di sini gua skip aja dulu guys ya biar tidak memakan waktu banyak. Nah oke okay, guys ya di sini tuh gua udah bikin buat settingan bergangan pixelnya ya guys ya. Nah oke okay, langkah selanjutnya di sini tuh the next apa namanya buat kita kasih efek guncangnya biar lebih mantap gitu kan ada hentakannya gitu. Nah, sini kita pasin dengan titik bit yang di tengah-tengah transisi, terus kita ambil di tengah-tengahnya sini. Ini kurang tengah, guys ya. Nah, inilah ya kira-kira. Nah, langkah selanjutnya kalian pilih objek semua video. Setelah itu kalian setting aja buat kecepatannya di sini tuh kita ambil di sekitar 80-an. Terus buat ininya intensitasnya kalian ambil di sekitar 65, bisa kalian cek terus Setelah itu tinggal kalian salin dan kalian ganti dengan efek apa namanya? gerakan samar checklist ya Setelah itu tinggalkan setting buat horizontalnya akan bikin di sekitar 90 dan buat intensitasnya akan ambil di sekitar 75an habiskan checklist ya guys ya oke okay, langkah selanjutnya tinggalkan salin aja buat efek guncang dan gerakan samarnya dan kalian kasih di setiap bawahnya efek beragam pixel ini ya guys ya Nah, oke okay guys ya di sini tuh aku udah mindahin buat efek guncang dan buat gerakan samarnya di setiap bawahnya efek bergengar pixel ya, kayak gini contohnya ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke efek cermin. Eh, maksudnya tambahin efek cermin ya. Kalian cari aja efek cermin di menu lensa itu ada ya. Setelah itu kalian pilih objek semua video checklist. Setelah itu tinggal kalian lanjut ke titik bit yang ke 7 ya, 7 dan 8 ya hari foto yang kedua. Nah ini ya, ini. Yang di 7 dan 8 ini kalian pasin dengan titik bit yang pendeknya ini. itu kalian salin lagi, terus kalian pasin di titik bit ini. Yang 9 dan 10 ini guys ya. Nah, jadi dia tuh ada efek cerminnya kayak ini ya. Terus kalian lanjut kita kasih juga di sini. Kita salin dulu efek cerminnya ini. Kita salin terus kita kasih di sini ya, guys ya bawahnya banget kayak gini ya setelah tinggal kalian pasin dengan titik bitnya ini ini yang di foto yang ketiga guys ya kan pasin di titik bit yang ke-6 dan ke-7 ini ya kalau udah kalian kasih efek cermin selanjutnya kalian salin terus kalian ganti lagi kalian masukin efek distorsi, efek distorsi riak terus kalian setting pertajam 0 dan kaburnya itu 0 terus buat ukurannya itu kalian bikin di sekitar 30-an terus buat kecepatannya kalian bikin di sekitar 15 dan buat intensitasnya kalian bikin 0 dan perputarnya kalian bikin di sekitar 30-an kayak gini bisa ataupun di ya gitulah ya kalian atur sesuai selera kalian ya satu kan checklist terus kalian salin lagi terus kalian ganti lagi di sini kasih efek guncang terus kalian sesuaikan. Di sini buat efek guncang di sini gua bikin di sekitar 20 buat kecepatannya. dibuat intensitasnya di sini gua ambil di sekitar 10 ya. Pokoknya setting aja sesuai selera kalian masing-masing. Setelah itu tinggal kalian apa namanya? Bentar. Eh kok di sini tuh kok ada yang janggal guys bentar guys Nah oke okay, guys disini tuh gue ada nemuin buat janggalannya itu kan di sini ada efek cerminnya efek cermin tuh kalian panjangin aja sampai di sini Nah buat efek cerminnya doang tapi ya buat distorsi riak dan guncangnya itu kalian biarin aja Nah next langkah selanjutnya di sini kalian salin aja buat efek distorsi riak ini Habis kalian naikin ke atas Eh ke bawah aja deh ke bawah, bawah. Eh ya bener ke atas ya Nah setelah itu tinggalkan pasti dengan titik bitnya. Di sini tuh kita bakal kasih efek distorsi riak, oke? Okay? Nah di sini buat efek distorsi riaknya kita setting di kayak yang biasanya guys ya. Buat bertajam dan kabur itu 0, buat ukurannya itu sekitar 50 dan buat ke kecepatannya itu sekitar 25 eh 30 ya, sorry, di sekitar 30 dan buat putarnya itu kalian bikin 100 next di akhir keyframe eh akhir apa efek kalian setting kurangin di setengahnya berarti itu sekitar 25 dan sekitar 15 dan kenapa ini berubah dan buat putarnya kalian bikin 0 habis itu kalian checklist dan di sini kalian salin dan kalian setting aja di kayak gini ya di sini tuh gue contohin lah ya biar kalian ngerti yang baru mampir gitu kan Kalian pastiin harus mepet banget ya. Nah kayak gitu. Di sini kan berlebih ya kelebihan. Jadi kalian potong aja. Saya itu kalian kasih keyframe dan kalian setting ulang. Checklist setelah itu tinggalkan salin dan kalian pasin aja dan caranya itu ya sama dan tinggal kalian pasin aja guys ya. Nah oke guys ya di sini tuh gua udah buat nyetel distorsi nya tinggal gua salin sampai dua kali aja kayak gini tergantung selera ya kalau kalian mau lebih gede gelombangnya tuh salin sampai tiga kali itu udah cukup menurut gua langkah selanjutnya kita salin buat efek terminnya ini terus kita potong dulu biar kita pas ngasih di sini ya di titik bit 9 dan 10 ini kita pasin dulu Nah kayak gini. nah itu udah pas ya. Nah, oke langkah selanjutnya di sini tuh buat langkah kalau kalian salin aja buat TV apa namanya? Kaburnya, gerakan samar yang ini tadi. Kalian salin. Terus kalian kasih aja di apa namanya? Depannya titik bit setiap. Ini kan habis guncang ya, habis apa namanya? Berengan pixel nih di foto yang ketiga nih yang ini nah ini nggak usah kalian kasih gerakan sambar lagi soalnya udah ada ini jadi langsung next ke titik bit yang ketujuh ini kalian pasin dan kalian perpendek sependek mungkin kalian salin lagi terus kalian kasih di depannya ini kita pasin lagi kita pendekin lagi salin lagi pendekin lagi kayak gini kita pendekin lagi nah next langkah selanjutnya di sini tuh kalau udah ya langkah selanjutnya di sini tuh kalian langsung aja masukin buat kembali ke overlay ya ini overlay nah kalian masukin aja buat apa namanya itu garis putih eh garis putih apa foto putih ya mentan putih lah pokoknya terserah kalian cari di stok video ataupun kalian cari sendiri ada di Chrome banyak ya dan di sini gua masukin dulu buat foto putihnya nah oke okay, guys di sini gua udah masukin buat foto putihnya kita di sini mau berbesar dulu Ya, langkah selanjutnya di sini tuh kalian pergi ke menu campuran, kalian pilih yang overlay checklist, terus kalian pendekin sependek mungkin, yaitu caranya sama kayak yang video gua yang kemarin. Terus tinggal kalian pasin dengan titik bit, misalnya ini titik bitnya, kalian pasin di tengah-tengahnya kayak gini. Nah, kalian mulai dari titik bit yang kedua ini ya, jangan dari sini ya, tapi dari sini ya. Setelah itu tinggal kalian lakuin aja kayak gitu sampai di titik bit yang ke Pokoknya dari foto ini kan yang kedua titik bit yang kedua tiga empat lima jadi yang enam ini lewatin soalnya ini apa pas sentakannya jadi nggak usah dikasih gambar putih ini ya langsung aja next ke tujuh delapan sembilan dan sepuluh dan buat yang sebelah sini kalian lewatin juga oke dan nah, di sini gua mau nyalin nyalin dulu guys ya. Nah, oke okay guys, ya sini tuh gue udah ngasih buat apa garis putihnya. Eh, garis putih lagi, foto putihnya kayak gini ya, sesuai di lulusan titik bit dengan durasi sependek mungkin. Nah, next langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja foto overlay yang sama kayak foto yang kedua kalian yang ini. Nah, next langkah selanjutnya di sini kalau udah kalian tambahin, ya langsung selanjutnya di sini tinggal kalian kebawahin kayak gini terus kalian pastiin dengan titik bit yang sesuai dengan lurusan transisi terus kalian pendekin di durasi 1,0 sekon bentar ya nah kayak gini nah terus kita perbesarannya ini kalian kira-kira tuh sama kayak foto yang kedua kalian ya di sini gua mau pasin dulu di sini tuh buat skalanya di sekitar 130 berarti di sini kita pasin juga di 130 guys ya biar lebih rapi gitu kan satu kan checklist terus kalian kasih keyframe aja terus kalian next ke di airan foto overlay ini terus kalian perbesar aja kayak gini guys ya nah langkah selanjutnya kalian pergi ke menu campuran kasih keyframe terus checklist terus kita di awalan foto juga ini kalian kasih keyframe juga di menu campuran checklist terus next langsung aja lanjut ke keyframe di akhir ini ya terus pergi ke menu campuran di sini kan udah ada keyframe nya tinggal kalian turun aja opasitasnya menjadi 0. checklist guys ya nah oke okay, langkah selanjutnya di sini tuh tinggal kalian salin aja kalau udah kalian salin kalian pasin di titik bit yang ke 6 ini Nah, kalau udah kalian salin juga, salin lagi ya, guys ya. Terus kalian kasih di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga. Setelah itu kalian ganti aja dengan foto yang sama kayak foto ketiga kalian, guys ya. Nah, oke okay, guys ya, di sini tuh gua udah ganti buat foto yang ini. Foto buat efek bayangannya yang sama kayak foto yang ketiga gua ya. Next, di sini kita tambahin buat awalannya yaitu foto hitam kayak biasanya yang gua sering pakai, guys ya. Di sini gua tambahin dulu. Nah, oke okay. guys, di sini gua udah nambahin buat foto hitamnya. Dan kalian pasin dan karena durasinya itu di 1,5 sekon. Terus kalian pergi ke animasi dan kalian masukin animasi yang keluar dan pudar keluar ini dan buat durasinya kalian pentokin aja sampai akhir checklist ya. Nah, next langkah selanjutnya kalian pergi ke menu efek, terus kalian pergi ke menu sini di awalan banget ya. Kalian pergi ke menu efek, terus kalian pilih di menu lensa, di sini tuh tergantung selera ya mau dikasih atau enggak itu tergantung selera kalian masing-masing guys ya enggak di enggak dianjurkan ya terus kalian apa pilih objek semua video dan kalian pentokin di bawah sampai ada garis putihnya nah kayak gini next langkah tinggal kalian pasin dulu ya nah kalau udah pas kalian panjangin aja sampai di akhir nah di akhir kayak gini Selangkah selanjutnya tinggal kalian salin lagi. Kalian ganti lagi dengan efek vignette di menu lensa ya. Kalian cari aja itu positif ada ya. Lalu kalian checklist dan sini buat settingannya di sini gua memakai di sekitar 90-an ataupun 95. Lalu kalian checklist ya. Nah, next langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja buat akhiran video kalian masing-masing guys ya. Nah, oke okay, guys ya, di sini tuh gua udah ngasih buat akhiran video gua ya. Nah, di sini tuh, ya, ini soundnya berlebih ya. Mungkin bakal gua potong ya. Kalau kalian punya akhiran yang ngepas sama soundnya, ya udah bagus ya. Tapi di sini berhubung berlebih, jadi gua potong aja soundnya. Disamain dengan akhiran, akhiran video gua ini ya, maksudnya ya. Nah, di sini kalau udah, tinggal kita apa namanya, koreksi aja, buat videonya itu kira-kira ada yang ketinggalan apa enggak, guys ya, seperti biasa. Sebelum diekspor kita koreksi dulu, kira-kira apa yang ketinggalan, gitu kan? Nah, oke, okay, guys, di sini kayaknya nggak ada yang ketinggalan, jadi langsung aja kalian ekspor, guys ya. Nah oke okay guys ya jadi cukup sekian aja buat tutorial hari ini Ya semoga kalian suka dengan video gua Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu ya Teman-teman lu pokoknya kalian share sebanyak-banyaknya Bantu tembusin 3000 jam tayang guys ya Buat kalian yang udah support gue sampai sejauh ini, gue thank you banget. Dan buat lo yang nonton video gue dari awal sampai akhir, gue ucapin terima kasih banget. Semoga kalian selalu support gue dan gue doain semoga kalian sehat-sehat selalu, guys ya. Dan di sini gue ada template izin pamit.